بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la wa illa billahi al, al azim amma ba'd. <coughs> Alhamdulillah puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya tak terhingga kepada kita semua. <coughs> Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai tergolong umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirin Alhamdulillah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah membahas tentang ilmu fikih didahului dengan dasar-dasar tentang tauhid ya. Kita sampai bab yang pasal yang ketiga tentang makna la ilaha illallah. Sebelum kita memulai membaca kitab Safinatun Najah, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, suratul Fatihah ya uh, untuk kita doakan kepada salah satu jamaah kita yaitu adalah Ibu Penny. Ibu Penny Chandra Ningtias istrinya Pak Awal yang uh, dua hari yang lalu ya wafat ya kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan semoga roh beliau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rahmat diterima segala amal baiknya dan ditempatkan di surganya amin ya robbal alamin ala ya

Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini sebuah fasal, sebuah pembahasan kita yang ketiga ini ya. Fi makna kalimat tauhid pada makna kalimat tauhid membahas tentang makna kalimat tauhid. La ilaha illallah itu juga disebut sebagai kalimat tauhid. Kemudian juga nama lainnya juga kalimatul ikhlas, ya disebut kalimatul ikhlas. Disebut kalimat tauhid karena memang la ilaha illallah hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah saja. Maka sangat pandai sekali, sangat cerdik sekali ulama-ulama kita, founding father negara kita gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah diejawantahkan dari la ilaha illallah. Maha Esa itu sudah. Dan itu kalimat tauhid itu dibawa oleh para nabi dan para rasul ya sejak Uh, dimulainya dakwah ya itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tentu la ilaha illallah juga ya uh, Nabi Adam sudah ya uh, menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dengan uh, para nabi keturunan Nabi Ibrahim seterusnya sama yang dibawa adalah kalimat tauhid. Kita bersyukur ya. <tuh> Nih, maka kita sangat uh, nyaman dengan Pancasila ini nyaman gitu, nyaman <tuh> kita Kemudian disebut kalimah kalimatul ikhlas ya. Betul betul ya mengikhlaskan hanya kepada Allah ya. Ini tidak ada, tidak ada kaitan apapun ya, mengikhlaskan segala amal untuk Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Itu disebut kalimah ikhlas. Juga disebut kalimatun najah kalimat yang bisa menjadi penyebab keselamatan kita di akhirat nanti. Ya, karena memang miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau tidak kita la ilaha illallah tidak akan bisa masuk surga, maka kunci itu penting gitu ya. Adapun kita masuk di pintunya, masuk di setelah masuk pintu saja di situ tempat kita yang nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Jangan ya kita nggak bisa masuk surga. Kalau nggak bisa masuk surga yang neraka kan gitu. Tempatnya kan kalau tidak surga yang neraka. Maka kita pegang kunci. Kita bisa masuk itu kalau kita punya kunci. Kuncinya itu la ilaha illallah. Kalau tidak la ilaha illallah tidak akan masuk surga. Begitu. Karena tidak punya kunci. Nah, yang kita inginkan adalah masuk surga ya dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan seperti itu, tapi paling tidak masuk dulu gitu ya. Jadi kalau masih ada tuhan-tuhan selain Allah, kita belum mendapatkan kunci itu. Maka miftahul jannah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, Ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Ya, rawi terakhirnya adalah Abu Dawud dan Sohih hadisnya. Meskipun di dalam eh, apa? Takhrid hadis yang lain disebut hasan, tapi ada kemudian disebut Sohih. maka ya hasan Sohih. gitu ya. Itu dikatakan di dalam hadis tersebut oleh Rasulullah SAW. ya. mangkana akhiru kalamihi" La ilaha illallah dakhalal jannah. Pendek sekali nih hadisnya, tapi udah kan. Tujuan kita hidup tuh selamat gitu ya. Selamat masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di surga gitu ya. Di pemukiman terakhir di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Di surga adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang nggak ingin masuk surga, itu bagaimana gitu karena memang surga adalah tempat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi barang siapa ya mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, artinya ketika dia wafat ucapan terakhir yang terucap oleh lisannya adalah la ilaha illallah daholal jannah garansi dari rasulullah saw masuk surga pasti pasti ya kalau terakhir ucapan kita ya saat kita menjelang wafat tadi la ilaha illallah daholal jannah maka bagaimana supaya bisa akhiru kalamhi la ilaha illallah, ya dibiasakan la ilaha illallah. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita agar sering membaca la ilaha illallah. Sehari minimal tiga kali kalau sampai sesibuk apapun tidak sempat apapun ucapkan minimal tiga kali jangan sampai tidak ada sama sekali itu minimal tiga kali kadang kita kan kalau lalai lupa kan tidak sama sekali itu tidak mengucapkan itu dengan dengan niat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibaca berkali-kali, berkali-kali ya. Sampai 100 kali dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya sangat bagus ini. <tuh> la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling baik. Lebih baik daripada kalimat-kalimat zikir yang lain, termasuk alhamdulillah. Itu masih tinggi derajatnya la ilaha illallah. Kalau alhamdulillah kita masih ada karena kita dapat nikmat ya. Kita dapat me, me, apa merasakan ya sesuatu yang kita sukai, alhamdulillah. Tapi kalau la ilah illallah sudah lebih dari itu. Karena sudah meniadakan tuhan-tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. <tuh> itu ya dimahnya tentang La ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, makna atau arti dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. La ma'buda, tidak ada yang layak disembah. Ma'buda itu adalah maf'ul ya, disembah. Tidak ada yang layak disembah bihakin kelawan bahasa Jawa kebiasaan ya bihakin dengan hak artinya dengan benar tidak ada yang benar disembah tidak ada yang bisa di, tidak ada yang disembah dengan benar fil wujudi di dalam wujudnya illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah gitu ya tidak ada yang berhak disembah secara wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud-wujud yang lain selain Allah Subhanahu wa taala ya tidak tidak layak disembah. Kalau kalau bahasa tasawufnya itu semua selain Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak wujud. Hakikatnya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak wujudkan, tidak akan wujud dia, tidak akan ada. Gitu ya. Hanya Allah lah yang hakikatnya ada. Selain Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya tidak ada. Kenapa? Awalnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, uh, Kalimah tauhid ini adalah kalimat utama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, nah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu menolak, ya. Mereka yang biasa menyembah banyak tuhan, ya. Sampai tuhannya itu patung-patung ya. Berhala-berhala itu jumlahnya ratusan, 360 lebih itu patung-patung ada Tuhan untuk menjaga hujan, Tuhan sendiri dibentuk. Bentuknya menurut mereka sendiri itu, bentuk-bentuk begitu. Ada yang Tuhan untuk menjaga langit, menjaga bumi, menjaga gunung. Tuhannya banyak banget itu. Maka begitu Rasulullah SAW alaihi wasallam mengajak mereka meninggalkan Tuhan-tuhan itu, hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak masuk akal gitu ya Tuhan sebanyak ini aja kami masih susah apalagi Tuhan hanyanya satu kan gitu ya maka kemudian dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal mulanya ditolak dengan keras oleh golongan Abu Jahal dan Abu Lahab maka saking kerasnya mereka menolak ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka menganiaya ya Rasulullah sedemikian hebatnya Salah satu ini ya ketika Rasulullah sedang sujud ya saat sholat, Abu Jahal ya berkata kepada teman-temannya siapa yang mau menaruh uh, isi perut unta di punggungnya Nabi, di punggungnya Muhammad itu. Ya, maka dengan angkuhnya salah satu kaum musyrikin itu yang menerima itu dan menaruh isi onta perutnya itu dengan isi isinya apa namanya lambungnya dan isi isinya itu di punggungnya Nabi ketika Nabi sujud sampai seperti itu sikapnya itu ya hanya karena mengajak Allah Subhanahu Wa Taala mereka memperlakukannya seperti itu dihina seperti itu sampai Nabi ketika sujud ya di punggungnya ditaruh itu tadi lambung berisi kotoran onta tadi ya onta baru disembelih itu diambil intinya diambil lambungnya itu ya berisi kotoran taruh di situ Rasulullah tidak mau bangun tidak mengangkat kepalanya lama sekali ya itu entah itu apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah SAW sampai kemudian ada yang memberitahukan peristiwa itu kepada Fatimah putrinya Rasulullah maka Siti Fatimah segera ke Ka'bah dan menyingkirkan kotoran itu. Setelah itu memaki-maki Abu Jahal dan konco-konconya yang ketawa-ketawa. Jadi Nabi ketika sujud dikasih begitu tuh mereka ketawa-ketawa, ya musuh-musuh Allah itu ya. Mereka ketawa-ketawa. Demikian perilaku mereka menyakiti Nabi seperti itu. Dan tidak hanya Nabi Muhammad, para Nabi-Nabi juga diperlakukan disakiti oleh kaumnya. Ya maka kemudian dimarahi oleh Siti Fatimah dan Abu Jahal tidak berkutik ketika Siti Fatimah bersuara keras kepadanya. Ya, dicaci maki oleh Siti Fatimah. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat ya. Jadi tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya secara wujudnya karena yang lain pada hakikatnya adalah tidak wujud yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala sang maha pencipta sang maha memberi rizki maha memelihara dan seterusnya mari sama-sama kita coba saksikan di sini mungkin sudah pernah disampaikan ya di sini adalah ilustrasi betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini dan di saat gambar seperti ini itu Hampir semua ya ilmuwan tidak ada yang meragukan kalau seperti ini ya artinya bumi dan matahari ya itu beredar bumi dan planet-planet beredar mengelilingi matahari dan bumi adalah salah satu dari planet itu maka pertanyaannya kita di mana gitu ya di antara alam semesta ini kita di mana? semua diciptakan dalam kondisi keteraturan yang sangat baik, yang sangat teratur, ya, sehingga bisa beredar, ya, bisa berputar dengan rapihnya. Ini kalau tidak ada penciptanya mana mungkin? Tidak ada penciptanya mana mungkin? Ya kalau kita di, di sekitar kita di rumah di, di komplek ini bisa rapi seperti ini karena ada yang menciptakan, ada yang membuat, yaitu manusia. Coba kalau dibiarkan ya semak-semak semua, ya tidak rapi. Maka, ini pasti ada penciptanya, dan kemudian kalau ditarik, ya ditarik terus. Ini, ini ada gambar yang ya, mohon maaf jika kurang berkenan, tapi diabaikan saja. Kalau itu kurang baik, ya, tapi kita ambil yang baiknya lebih banyak. Ya, ini adalah ketika ditarik terus ke atas. tarik terus ke atas kelihatan bu tarik terus Mataharinya tinggal satu titik saja dan planet-planetnya tarik terus makin jauh makin jauh maka akan ada ribuan bintang di sana Matahari sudah tidak nampak Terus tarik, terus satu juta tahun cahaya, kemudian sebesar itu, kembalikan lagi. sekali bumi kemudian masuk lagi ke dalam struktur mata. kecil makin kecil Ya, kalau kita renungkan hal tersebut ya, itu sebatas yang dibayangkan oleh manusia, maka kita pahami betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, ya. Kita makin yakin ya dengan bukti seperti itu itu menguatkan iman kita, ya. Dengan melihat itu kita makin kuat iman kita betapa Allah Maha Pencipta menciptakan semuanya itu dengan teratur dari mulai yang ya paling besar sampai yang paling kecil yang kita tidak bisa melihatnya semua teratur diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala semua ada sistemnya dan semua itu tidak akan wujud kecuali diwujudkan tidak mungkin wujud dengan sendirinya yang seperti itu itu ya yang mewujudkan adalah zat yang maha segala-galanya ya Kemudian kita ada di mana? Tadi di alam semesta yang besar besar seperti itu kita ada di mana? Maka betul hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita nggak terlihat kecil sekali sampai nggak terlihat lah sudah itu. Ya sampai Allah katakan seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini yang itu sangat kecil memang di di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu berkumpul semuanya kumpul minta apapun apapun saja minta tentu yang kita minta ya ya sebatas dengan kita minta rumah minta mobil minta tanah minta segala minta semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu tidak mengurangi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu seperti jarum yang dicelupkan dalam lautan kemudian diangkat jarum itu yang nempel di lautan itulah seolah-olah yang kurangnya kekayaannya Allah Subhanahu wa taala dari lautan itu karena begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu betul-betul Allah Maha Besar. Kita menyembah Allah yang betul-betul Maha Besar. Dan satu-satunya makhluk yang bisa menyaksikan semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW diperjalankan Isra wal Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buruk, kemudian naik terus, ditarik terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melewati semuanya itu, melewati semuanya itu, semuanya dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul menyaksikan kekuasaannya Allah, secara nyata beliau saksikan. Ya, makanya makrifatnya Nabi Muhammad SAW ya sempurna makrifat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan masih ngawang-ngawang gitu ya. ya, orang yang mau wisata Titanic ya di laut sana yang dalamnya 3 kilo meledak ya di di dasar lautan meledak belum lagi ke atas di sana. Itu Nabi sudah menyaksikan semua kekuasaannya Allah memang Allah perjalankan Nabi untuk menyaksikan kekuasaannya Allah diterus sampai kemudian Sidrotil muntaha sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril tidak sanggup mengikuti kekuasaannya Allah lebih dahsyat arah daripada semua itu. Semua tadi yang kita saksikan alam semesta itu dibandingkan dengan arahnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin di padang pasir. Karena Rasul menyampaikan seperti itu karena Rasul menyaksikan. Rasul betul-betul menyaksikan. Sampai Rasul naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup mengikuti Nabi Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad dan raganya, eh, jasad dan jiwanya Nabi, semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril tidak bisa mengikuti Nabi, ya, maka makrifatnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah betul-betul sempurna, sehingga beliau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala totalitas. Kenapa kita tidak bisa totalitas menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? dalam sholat kita masih memikirkan yang lain karena ma'rifat kita belum belum sempurna bukan berarti kalau itu nggak usah sholat ya enggak kita tetap sholat dengan memahami betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang Maha Pencipta ya Bapak Ibu sekalian Demikian mungkin ya pembacaan kitab Safinatun Najah pada malam hari ini. Karena kita habis isa ada kegiatan ya Pak ya. Eh, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ustadz. ये समय सामे